Hari ini itu ST Malang Bisa Suara, tim kita yang dikoordinatori oleh LPPM ST Malang Bisa Suara, Ibu Dr. Randa Siti Munfakiro MM. Nah, ini kami dalam satu kelompok-kelompok begitu melakukan pengabdian masyarakat. Nah, kita dalam pengabdian masyarakat kali ini bekerja sama dengan Kelurahan Blimbing, Kelurahan Mojolangu, Kelurahan Tunjung Sekar. Demikian juga mereka yang hadir, ada perwakilan-perwakilan dari kelurahan tiga ini untuk melakukan workshop gitu ya. Workshop tentang tren-tren terbaru tentang marketplace, untuk bagaimana supaya ibu-ibu atau UMKM di Kelurahan Blimbing, Mojolang maupun Tunjung Sekar ini bisa lebih memiliki atau update ya, update knowledge gitu, update pengetahuan tentang meningkatkan usaha melalui marketplace. Nah, mungkin sementara waktu ini banyak orang yang berpandangan bahwa media sosial itu sudah cukup gitu ya untuk melakukan aktivitas usaha. Ternyata media sosial itu hanya sebagian kecil dari marketplace. Nah, maka kita hari ini mengadakan workshop itu untuk membuka jendela knowledge ibu-ibu, terutama mereka yang beraktivitas di UMKM Kelurahan Blimbing, Mojolangu maupun Tunjung Sekar, khususnya untuk lebih bisa membuka wacana berpikir, pengetahuan mereka tentang marketplace, sehingga sedikit banyak nanti bisa memberikan value untuk bagaimana mereka bisa berupaya meningkatkan usaha UMKM-nya maupun usaha mandirinya. Itu saya rasa tujuan dari workshop today. Ini beberapa yang sudah hadir karena kebetulan banyak agenda mungkin ya di Kelurahan Blimbing maupun di Mojolangu dan Tunjung Sekar, tapi mereka ada yang dialokasikan untuk bisa datang ke sini. Lumayan yang hadir kurang lebih sekitar 20-30an orang ya, tapi itu bisa menjadi satu apa ya, perwakilan dari kelurahan-kelurahan tadi untuk nanti mereka men-sharing hasilnya kepada teman-teman di UMKM Kelurahan Blimbing, Mojolangu dan Tunjung Sekar tadi. Jadi meskipun tidak banyak yang hadir, tapi insya Allah ilmu yang diserap nanti bisa di-share gitu ya, untuk dibagikan kepada teman-temannya.